بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله. Hari ini, malam ini, ayat 27 sampai ke 33. Kita nak baca ayat 27 sampai kepada 33. Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 27. Tu dia ada hak tu wakil kita we ada ni buti ali orang tino ni buti ali orang datang. Kita tafsir sekali dengan apa ni Quran sekali dengan terjemahan dia tu ni buti. Sarang dia tak sudah lagi baru gi buat. Baru gi buat sarang dia. Kita akan letak di din ni hak tu sebab tempat letak Quran tu tak muat dia besar. Kita baca dia deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا من سبق ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم فأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون تأكلون منه ويشرب مما تشربون Itulah dia sampai ke ayat 33 ayat 27 فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَأَوْحَيْنَا Tuhan kata maka kami wahyukan ilaihi kepadanya kepada Nabi Nuh. Ini cerita Nabi Nuh. Dia wahyu kepada dia. Anisna'il fulka supaya membuat kapal. Bi'ayunina wa wahyina dengan mata-mata kami dan wahyu kami. Maknanya dia suruh, Tuhan suruh Nabi Nuh buat kapal tu di dalam perhatian Tuhan. Bukan kata dia lep. Ikut pandai Nabi Nuh buat. Ada petunjuk. Sebab tu jadi. Dan kita kena ingat Nabi Nuh tu baru generasi dia ketiga lepas Nabi Adam. Kepandaian manusia tak ada belah mana lagi. Muju ada kapok hebat kali masa tu. Nak buat besi ke apa. Kalau kita tengok riwayat tu Nabi Idris tu mula buat besi, senjata besi. Jadi Nabi Idris dulu pada lagi dulu lagi pada Nabi Nuh. Jadi tak ada lah berkali dengar mesin-mesin sepuluh ni nak buat kapal pula besar. Bukan sebuah perahu dah, muat 80 orang. Kalau mengikut riwayat 80 orang, manusia saja tak termasuk lembu korban kambing beri. Ni kapal. Tentulah besar berkali dengan masjid kita ni besar dia lagi. Itulah, berkali sini pakot tembok barulah muat. Jadi bila nak buat tu, pertukangnya manusia pada masa tu tidaklah banyak, reti banyak lagi. Sebab itulah Tuhan kata, bi'ayunina, dengan perhatian kami.
wa wahyina dengan wahyu kami. Fa idza jaa amruna apabila marilah urusan kami, perintah kami. Ini banjir dah ni. Wa tarat tanur maka keluar air kat dapur. Ha. Buak-buak-buak tu bil kat dapur. Dia banjir Nabi Nuh tu dia mari daripada dua sumber. Hok kuat tengah bombing daripada bombing buak tu bil air buak-buak hok atas langit pun hujan. Kapuh dua tu. Tu yang jadi besar banjir tu. Kemudian Tuhan kata fasluk fiha maka naiklah perahu. Bukan perahu lah, bahtera kapal tu. Min kullin zawjain isnain dengan setiap pasang dua-dua. Ha. Cerita bila kata Nabi Nuh tu naik atas kapal tu, bawa sepasang-sepasang tu sin ayat min kullin zawjain dan setiap yang ada pasang ni isnain dua. Lembu dua ekor, kambing dua ekor, biri dua ekor, jantan setinus tu. Nawak bakar. Sebab apa lepas pada ni, mari banjir, tak ada makhluk boleh hidup. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu min semuanya dia kata binasa habis. Kecuali yang telah terdahulu perkataan kami. Orang-orang tertentu saja selamat. Minhum daripada mereka. Kemudian Tuhan bersyaf wala tuqatibni fil ladina zalam, janganlah bercakap kepada kami ini. Tuhan kata jangan minta daripada kami mengenai dengan orang-orang zalim. Innahu mughraqun, kerana puak-puak mereka ini akan lemah. Jadi Nabi Nuh tu cerita dia belakang nanti dia minta dengan Tuhan selamatkan anak dia. Innahum min ahli, dia kata dia tu daripada keluarga aku lah, ke mana Tuhan lemah. Jadi Tuhan larang dia, jangan kecek kalau mu tak tahu. Jadi khiluklah Nabi Nuh anak pun pasal Tuhan tidak izin. Situ dia terjemah dia dah. Lalu kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Jadi Tuhan itu awasi dia. Jadi tu bi'ilah kayu tu nak tebuk lagu mana. Nak tebuk lagu mana kayu tu, nak pahak lagu mana, nak paku belah mana. Sebabnya pada masa tu teknologi atau kepandainya kayu ni tidak sepenuh ni, boleh buat macam-macam. Jadi nak buat kapal ni payuh kat lah. Jadi Tuhan dalam pengawasan Tuhan, Tuhan ajar panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami, mari banjir untuk membinasakan mereka, dan air memancuk-mancuk dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan. Mari buang-buang air ke celah bumi, mari ke dapur tanur tu, dapur ni mari turun ke atas pun turun je kapuh dua-dua tu. Maka peta Tuhan masuklah ke dalam bahtera itu. Bila mari tu petanda banjir nak mari, Nabi Nuh pukul lah belakang siapa-siapa dia orang yang berimeh naik atas kapal. Kalau orang tak berimeh dia tak boleh naik. Orang yang nak menurut agama yang dibawa oleh Nabi Nuh saja dibenarkan naik atas kapal. Jadi lemah tu kata oh pelik gapo dapat kau kapal, dia kata nak setara mana sangat kat hujan banjir, dia kata lepas tu serik, dia kata tak sogi, dia kata dia rela tak naik kapal. Kalau bila dia naik kapal, maknanya tunduk ke Nabi Nuh. Dan dua dari tiap-tiap jenis haiwan jatuh tina. Dikuti. Lepas tu kata besar. Nak boleh kau sepasang. Ayat itik itu tidak ada besar sangat. Masuk lembu kubah, lagu mana utok. Awak naik sepasang. Dia bawa lah adimu dengan pengikut. Kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya, orang kafir lah di antara mereka. Dan janganlah engkau merayu kepada aku. Jadi Nabi Nuh tu kelih tak datang hati, kelih lemah, habis anak aku, bini aku. Dia ada beberapa orang bini, Nabi Nuh ni. Salah seorang daripada bini dia dengan anak-anak dia tu lemah. Tak situ. Jadi dia duduk kelih, duduk congak. Dia minta dengan Tuhan. Tuhan kata jangan merayu. Takutlah dia pun. Dia pun minta maaf dengan Tuhan.
Di ayat depan ni kita akan tengok. Merayu untuk menolong kaum yang zalim. Walaupun anak dikira kaum yang zalim. Orang yang tidak tu perintah Tuhan dianggap zalim. Ha, kita kena injuk sikit daripada pemikiran kita. Zalim-zalim ni buat nyayung kat orang. Tapi dalam agama ni zalim-zalim ni buat nyayung diri sendiri. Zalamna ampusana. Sebab tu dalam doa kita, kita kata Rabbana zalamna ampusana. Ni doa siapa? Doa Nabi Adam. Ketika dia tu Tuhan cabut atas muka bumi ni, tu dalam syurga molek-molek, kehilangan perintah Tuhan tu tipu daya iblis kan. Tu cerita tu kita tahu belakang. Bila tercampur di atas dunia tu, dia tak ada benda lain dia nak kata, Rabbana zalamna ampusana. Ya Allah, Tuhan kami, zalamna ampusana. Kami berdua ni dengan Hawa ni, menzalimi diri kami sendiri. Kami buat nyanyi ke diri kami sendiri. Apa makna nyanyi dia? Buat nyanyi diri sendiri. Lawan perintah Tuhan ni, makna buat nyanyi diri sendiri. Sebab apa? Lawan perintah Tuhan ni, dia bertemu dengan neraka. Artinya dia buat nyanyi diri dia sendiri masuk neraka. Ha, boleh faham tu tak? Ha, jadi zalim di sini ialah tak turut perintah Tuhan. Jadi sama juga dengan Nabi Nuh ni, Tuhan kata, jangan mu nak merayu, jangan mu nak minta doa, nak tolong puak-puak zalim. Nampak situ. Kali kita kata, zalim ke apa? Zalim bukan buat nyanyi kau kan? Buat nyanyi diri sendiri. Kerana, sesungguhnya mereka akan tenggelam. Tuhan-Tuhan itu tak ada. Puak-puak ni, walaupun anakmu, binimu, akan tenggelam dengan taufan sehingga mati lemah. Ketika Nabi Nuh meminta bantuan Allah dari ancaman kaumnya, tak tahan Nabi Nuh ni, dia duduk berdakwah lagi 950 tahun. Ayat dulu lah, bukan sementara. Eh, kita hok duduk hok umur tak sampai 70, bukan selama ni lah. 950 tahun duduk bebe aja. Dari riwayat kan, 80 orang. 80 orang termasuk dia. Kau naik tak kapal, mana kau tunggu dia tu. 80 orang. Kalau 80 orang, tak boleh seorang setahun ke setahun tu. 10 tahun tak boleh seorang. Dah 950. Kalau 10 tahun seorang, 95. 95 orang dah. Tak sampai. Ha? Tak sampai 10 orang. Ha? Itu siapa 10 orang buat tu? 1 per 10 pun tak boleh tau. Ha, tak boleh 1 per 10. 10 tahun tak boleh seorang. Maka bila dah tak dengar kata juga, ha, Tuhan kata kena ajar lah ni puak-puak ni ni. Dah orang ajuk gini more. Dari bulan berganti bulan, dari tahun berganti tahun. Siapa 950 tahun tak berdegih. Ha, Tuhan kata nak ajar lah ni. Bila nak, bila Tuhan turun bala, kena belakang. Jadi nak selamat ni, ha, Tuhan pun perintah Nabi Nuh, buat kapal, buat kapal. Ha, jadi Nabi Nuh pun tak tahu apa suruh buat kapal. Dia tak tahu. Perintah suruh buat kapal. Cara pembuatan kapal itu adalah mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh kata, nak buat guano kapal, tak ada contoh. Orang lain ni kalau kata, buat rumah. Nak buat rumah lagu mana? Rumah batu, belana-lana rumah batu kita boleh tinggu tak? Rumah kayu kita boleh tinggu. Ni kapal tak ada lagi masa tu. Lagu mana Tuhan nak buat kapal? Ha, Tuhan kata pun main nak ajar. Ha, dia pergi cari kayu, gabur, pahak sana, ha, tebuk sana, ha, gunung ngorek, gabur. Tak ada, dia tak ada tu dress pun lah. Ni lagu mana ni buat tahu. Berapa tahu kalau nak menyodok. Kau. Ha, kita bang kayu dulu. Dia tak royak riwayat ni. Hanya lama dia dakwah 950 tahun tu main-main. Berkali 10 tahun kena nak boleh ke menyodoh kapal. Kapal besar nak buat apa? Nak pikul ke mana? Ha, kayu. Kita tebal dulu. Tebal dulu lepas tu kerak. Ha. Bukan ada mesin sepuluh ni masuk ceng-ceng mesin perabot kami dulu. Ha. Suruhan berbuat demikian adalah bertujuan memeliharanya dari musuh-musuh yang akan mencelakakannya. Ha, ini cara Tuhan nak selamat. Kemudian apabila telah datang perintah Allah untuk membinasakan kaumnya, ha,
Bila dah siap kapal molek, air memancar dari dapur. Wa farat tanur dari ayat tadi. Heran puak-puak kapi tu. Kami dia, berapa air tu bila kau celah dapur? Muak. Pelik mata air tu bila kau dapur. Habis rumah. Hujan lepas atas kepala satu hal. Yakni lembah menjadi banjir besar. Tuhan memerintahkan pula. Bila dah air mari tegak, Tuhan berkata, okey, kapal siap dah. Masukkanlah ke dalam kapal itu dari tiap-tiap kumpulan haiwan. Mengandungi dua jenis, yakni sepasang. Seekor jantan, seekor betina. Seperti unta, kuda, lembu, kambing dan lain-lain. Ini dengar kata pula unta ke apa memang. Main belakang naik tak perahu atas kapal naik. Dia asing lah berkali. Orang duduk alik tu menatian duduk bucu tu kalau tak sekali nak duduk wanu duduk bang tarik lembu ada. Dia pandai lah dia asing tu. Tapi cerita ni bukan cerita khoyak, cerita suruh. Sehingga orang buat gambaran lah. Lagu mana? Rasa kalau ada video kita boleh tengok ada kok. Tak ingat ni ada download kau duduk video ni. Orang putih cuba buat dia gambarkan lagu mana ni. Kita tengok dia YouTube boleh buka kalau tak ada internet pas kali kita download lah. Nak tengok mana ada. Ni dokon. Kita cepat-cepat sikit dah. God destruction of the earth with a flood. Kita kau putih. Allah membinasakan dia. Tu cerita Nabi Nuh. Kita play ha. Tu orang putih dia buat Nabi Nuh. Berarti dia duduk lagu tu Nabi Nuh. Tu orang papi tu. Kita cepat tak sibuk masa. Tu dia buat. Tidak dia seorang yang buat. Dia ajak buat dia buat. Kapal. Tu rakor kapal. Tapi bukan aku ni sungguh ni. Dia koyak je ni. Muka siapa dia tengok. Jadi perahu dah. Tengok royal ni sebentar eh. Awak naik sepasang-sepasang naik ke kapal tadi. Lemah habis, dia orang ke kapi jadi wah. Maknanya orang putih cahaya cerita ni. Dia buat lah. Tu suruh dah banjir tu kali tu. Suruh dah banjir tu. After the flood all except for 8 people in Noah's family. Oh, dalam ni orang lapan, dalam kitab si lapan pun. Ni si gajah orang nak yuk pun. Tengok depan cepat sikit eh. Masuk sudah bagi. Habislah sekata dia. Tu orang putih dia cuba buat gambaran. Gambaran apa ni? Banjir Nabi Nuh. Sebab ada dalam Bible, dalam Injil ada sebut benda ni. Dalam Taurat ada sebut benda ni. Jadi dalam tafsir ni sebut, contohnya unta, kuda, lembu, kambing. Tengok dalam pilihan tadi, pakai zirapah, gajah pun ada lah. Betul juga, kalau tak ada bakal eh. Dan juga disuruh masuk ke dalam kapal itu keluarganya yang berimeh tadi.
seperti anak-anak isteri-isteri mereka, kecuali yang sudah ditetapkan kebinasaannya dalam kalangan mereka. Hak tak sih terima Islam. Termasuk yang tidak berada di atas kapak ialah anaknya sendiri, Kan'an nama anak dia, bersama ibunya kerana engkar kepada Nabi Nuh. Dia dua beranak. Bini Nabi Nuh ni dia ada banyak orang, dia tak sebut berapa orang. Tapi bini ni, hak maknya Kan'an ni, tak sih naik atas kapak. Dia wukah tabukit dia kata. Allah mewahyukan dia apa sebagai manusia, kelih ke anak, kelih ke bini. Merayu dia ke Tuhan, selamat abis anak aku dengan bini. Tuhan kata, jangan engkau minta kepada aku mengenai orang-orang yang zalim. Nak minta doa ke anak dengan bini, dia tak ui. Pasal apa? Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Tuhan jatuh hukum dah. Lupakanlah Nuh, anakmu, binimu, lupa. Yakni Allah menegah Nabi Nuh daripada memohon supaya menyelamatkan golongan orang-orang kafir. Mereka tidak perlu dimintakan pertolongan agar diselamatkan, sedangkan mereka semua akan ditenggelamkan. Ini disebabkan hukum Allah memang sudah dijatuhkan ke atas mereka. Kemudian Allah telah menyuruh Nabi Nuh supaya bersyukur kepada Allah dan memujinya kerana dia sudah diselamatkan berada di atas kapal sebagaimana ayat berikut. Jadi ayat ini 28. Wa iza stawaita qawlan. Wa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahi alladhi najjana minal qaumiz zalim. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera, buat tanda putih tu kan. Okay? Fa iza stawaita, apabila engkau hin berada di atas kapal. Berada di atas ni Tuhan guna perkataan istawaita. Saja nak sebut sininya. Hak orang duduk berasa tak tergamuk dia nak kata Allah berada di atas aras tu. Bila Allah kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, disebut istawa juga. Tentulah orang Arab akan faham istawa itu makna berada di atas. Nah, cuba tengok ayat ni. Apabila engkau berada di atas, istawaita juga. Maka dia kata bersyukurlah kepada Allah. Tuhan aja. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalim. Segala puji tertentu bagi Allah. Ia telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Doa yang Nabi Nuh baca. Dengan firman ini menunjukkan bahawa tidaklah patut seseorang itu merasa bersukacita disebab adanya malapetaka yang menimpa seseorang walaupun dia itu musuh. Kalaulah kita ni bermusuh, tiba-tiba kena bala kepada musuh, kita tak boleh bersukacita. Kecuali ada boleh kita sukanya jika musuh itu melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat dan bahaya. Kalau semata-mata musuh, kita tidak boleh berasa suka bila musuh kena bala. Musuh biasa. Hak boleh kita berduka cita bila musuh ni yang mendatangkan mudarat, serupanya kalau turun bala kepada Israel, Bani Israel, di Yahudi. Dia negeri Israel. Misalnya dia duduk berlawan dengan Palestin, itu dah. Tiba-tiba Tuhan turun bala, kita boleh bersuka cita sebab dia mendatangkan mudarat. Yang bertujuan untuk membersihkan muka bumi daripada syirik dan kesesatan. Itu boleh. Ibnu Abbas, ini mengikut Ibnu Abbas, dia mengikut tafsir dia lah. Ibnu Abbas yang orang panggil sahabat Nabi yang paling paham sekali Quran. Dia kata seramah 80 orang. Kalau naik atas kapal tu 80 orang, terdiri daripada Nabi Nuh seorang, isterinya, isteri orang lain, bukan ibunya Kan'an tadi. Kan'an dengan mak dia tergelar, kan tak? Bini orang lain. Bini ni ada tiga orang anak. Menunjukkan sini dua orang je bini Nabi Nuh ni. Mana ada dah bini dua dalam video dulu ni? Cikgu Hassan, wano Zamin Nabi Nuh bini dua tu? Bukan kata Zamin Nabi Muhammad, Zamin Nabi Nuh bini, Nabi Nuh bini dua tu. Kita boleh rakyat ke orang. Maknanya
Orang yang nak bini dua tu dia boleh royak, dia kata, "Eh, bini dua ni jak Nabi Nuh, bukan Nabi Muhammad." Ni, dalam cerita ni bini dia seorang tu kafir bersama dengan anaknya Kanaan, tenggelam. Ni hok seorang lagi ni. Anak dia ada tiga, nama Sam, Ham, Yafif. Tiga orang. Dia tak bunyi Arab sebab bukan bangsa Arab lagi, bangsa Arab Nabi ni baru je Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak bangsa Arab ni. Ni tak ada bangsa lagi masa tu. Sam, Ham dan Yafif bersama isteri masing-masing. Ambulak dah. Ada natu dah dia. Sam ni ada anak, ada bini. Ham pun ada bini. Yafif pun ada bini. Tak ada anak lagi. Berapa dah tu kalau capur dah tu? Capur dengan keluarga dia tu. Capur dengan 73. Itu tu lebih 80 tu. Puak dia dah 7. Capur dengan 73 orang yang pengikut-pengikut dia. Tu je nak naik kapal. Hak ribu-ribu ratus tu kena raya habis. Tak situ. Ni nak oyak. Ni je hasil daripada dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Tapi ada orang je termasuk keluarga dia. Hak tu dia. Semua manusia yang ada sekarang adalah keturunan daripada mereka berada di atas kapal tersebut. Ni kita ni keturunan dia mana ni? Dah mati habis seluruh dunia. Sama ada keturunan daripada Nabi Nuh ataupun hak 73 orang itu. Hak 73 orang itu kan? Macam Nabi Muhammad, terangkanlah dia anak kepada keturunan Nabi Nuh. Kita tak tahu daripada Nabi Nuh kau daripada hak 73 orang. Hak orang berimeh. Tapi sebenarnya orang jauh belakang dah. Hak naik tak kapal tu jauh dah. Anak cucu dia tu jadi kapi pulak sepuluh hari ni. Padahal tak ada dah mampu bakar dah orang kapi. Tidak mampu bakar. Dah banjir dah. Lepas pula orang tu berimeh belakang. Lepas batu tu boleh ada jadi kapi pulak. Anak cucu hak 73 orang. Hak 80 orang. Okay. Jadi semua manusia yang ada sekarang ni adalah keturunan daripada mereka. Nak mari mana lagi mari daripada 80 orang ni kita ni. Jadi orang Cina, orang Kelini, orang Portugis, orang Negeru. Dah. Semuanya mari daripada 80 orang ni. Kau duduk tak kapal. Kemudian ayat yang ke-29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Dan berdoalah dengan berkata, Tuhan ajar Nabi ni, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Dan bila suruh banjir tu, Tuhan ajar ke Nabi ni, doa lagu ni. Ya Allah, kalau nak pergi mana pun kapal aku nak belayar, ni ikut dia, ikut air. Bila berhenti turun di tempat berkat. Dalam ayat lain, tersadailah bahtera Nabi ni tu di Bukit Judi, nama bukit tu. Wastawat alal judi, tersadailah bahtera dia menggodak ke yang air ke gigi tersadar bila ke yang air ke duduk dekat bukit, turunlah dia mula penghidupan baru apa semula sekali turun kepada Nabi-Nabi lain ke? Lepas pada Nabi Nuh tu adalah Nabi lain, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi apa siapa ke Nabi kita Nabi Muhammad. Itu cerita dia lah. Kemudian Nabi Nuh disuruh berdoa kepada Tuhannya setelah selamat daripada banjir, dia turun kapal dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang berkat kerana engkau sahajalah yang dapat memberi tempat tinggal yang baik kepada hamba-hambamu. Kita minta supaya Tuhan ini beri tempat berkat. Jadi hasil daripada ni, katanya Qatadah. Qatadah ni ialah orang tabi'in. Tabi'in ni siapa dia? Anak murid kepada sahabat. Jadi kita, sahabat ni siapa dia? Sahabat anak murid Nabi. Tabi'in anak murid sahabat. Dia tak ada dengan Nabi. Ingat dah. Bila kita orang, kalau kita sebut doa, minal dawi wat tabi'in wat tabi'in. Tabi'in aja dengar tu dah. Tabi'in tu kat lagu mana? Tabi'in tak ni? Anak murid kepada sahabat. Sahabat ni anak murid Nabi. Lepas tabi'in ni, tabi'in dia tak ada. Dia tak boleh tengok wajah Nabi. Nabi mati dulu baru dia beranak. Jadi orang tabi'in ini ialah Qatadah salah seorangnya. Qatadah ibni Da'imah nama dia. Di sekitar tahun dia beranak di sekitar tahun 90 atau 80 Hijrah. Tak ingat itu. Jadi katanya Qatadah,
Allah mengajar kita apabila mengendarai kapal dengan membaca surah Hud ayat 41. Bila kita nak naik kapal, kena naik kenderaan, belum naik, ni jari orang baca, kita baca bismillahimajriha wa musaha, ayat surah Hud ayat 41. Ha, ni. Bila kita nak naik, duduk di stesen lah kata, belum nak naik, belum lakukan naik, kita pun bismillahimajriha wa musaha. Ni pendapat Qatadah, dia kata kita baca ayat ni. Jadi kita boleh amal lah esok. Kalau nak naik kereta pun, belum pada naik atas kereta. Nanti kalau naik tu baca lahat lain pula. Nak naik tu, kita pun bismillahimajriha wa musah. Apa makna dia? Dengan nama Allah semasa pelarayannya dan semasa berlabuhnya. Maknanya kita minta dengan kedaulatan Allah. Tika nak belayar, kau nak geruk ni dengan nama Allah, siapa pun dengan nama Allah. Dan apabila naik kenderaan, dibaca ayat 13 surah Az-Zukhruf. Hari ni kita baca sama. Bila naik dah atas kereta, saat ni belum naik, naik atas kereta tutup pintu, barulah kita baca subhanallazi sakkara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Gapo maknanya? Maha suci Tuhan yang telah mengadakan semua ini untuk keperluan kami. Kita sebut, kita kata maha suci Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan pada kami. Kalau ada kereta ko, ada bah, ada motor kan, kalau mengikut gerak kami tak leh benda ni. Pasal apa dia buat? Tuhan buat. Kereta kecil ke kereta besar ke? Kereta Asia ke? Kereta Volvo hak besar ke? Velfire hak besar ke? Semuanya bukan gerak kita. Yang boleh mengadakan kenderaan kita ni Tuhan. Kita ingat ke dia dah? Sakar langan telah menyediakan bagi kami hazab ni, kenderaan ni. Kita mengaku dapat. Lepas tu kita pula kita mengaku dapat wa ma kunna lahu mukrinin, dan kami tidak dapat mengendalikannya. Nak bawa, kalau tidak Tuhan we kerak jumpa cari gapo ni jalan nak pergi, dengan matanya cukup, dengan ada tenaganya ya pandainya bawa ni, apa ya boleh kita bawa? Tuhan ya boleh. Tengok nampak Tuhan semacam wa inna ila rabbina la munqalibun, tu belakang tu boleh juga kita baca tu. Tapi dia kata subhanallazi sakhkalana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun, dalam ayat tu belakang lagi ada. Baik. Dan apabila turun daripada kenderaan membaca pula, kita jangan baca. Hak belum naik tadi lagu mana? Bismillahimajriha wa mursaha. Naik nak start nak berjalan, subhanallazi sakhkalana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Bila siapa kita baca pula rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, wahai Tuhanku turunkanlah aku di tempat yang berkat. Kalau nak berhenti kereta aku nak berhenti kena biar tempat berkat. Yang berkat-berkat ni maknanya benda yang pakai hijau, boleh mendatangkan kebaikan kepada kita, tu makna berkat. Pasal apa? Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Tuhan je cedek rumah, cedek tempat. Jadi kita minta dengan Tuhan semua. Nak naik, minta dengan dia. Duk atas kenaikan pun minta dengan dia. Nak siapa tu minta, biar siapa tempat molek. Tak? Kalau berhenti pun, ada kemudahan tempat nak beli mudah, bilik air mudah, nak semayang mudah. Nak ke mana dah? Jadi kita minta. Barulah perjalanan kita ni berkat. Hal ni kena sambung minggu depan.